wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Kadis Porabandun Kabupaten Purwakarta, para pejabat eselon 3, para kabid, Pak Kabid Kepemudaan, Kabid Olahraga, Kabid Sarana Prasarana, Kabid Pariwisata dan Kebudayaan, juga para kasi, tak lupa ibu-ibu dan wanita yang kami hormati, para rekanan di Disporabandun PHRI, juga pihak ketiga. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya merasa bangga sekali bisa berkumpul dengan semua para pegawai Disporabandun dalam rangka milangkala yang ketiga di Disporabandun Kabupaten Purwakarta yang pada tahun 2017 terbentuk dinas baru yang bagian dari pengembangan dari dinas pendidikan dan Dishubar Postel pada waktu itu, dan terbentuklah di Disporabandun pada hari ini. Alhamdulillah, masyukurillah, dengan 3 tahun di Disporabandun kita melangkah, kita bersama membangun dinas baru dengan visi dan misi yang kita emban, dan kita sudah meraih prestasi-prestasi yang sangat gemilang sekali pada tahun 2019 kemarin. Salah satunya untuk di bidang kepemudaan, putra daerah menjadi paskibraka nasional. Ada perda tentang kepemudaan yang mendasari tentang aktivitas kepada kepemudaan di Kabupaten Purwakarta. Kemudian di bidang Padbud, alhamdulillah Ripda dengan Ripada Kepariwisataan juga sudah terbentuk pada tahun 2019, juga mendapat perolehan sebagai destinasi yang terbaik di tingkat Jawa Barat maupun di nasional. Dan untuk di bidang olahraga, tidak kalah dengan para atlet sepak bolanya yang terus meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional, malahan ada yang bersekolah di luar negeri, dan ini menjadi kebanggaan dinas Disporabandun sebagai pembinaan atlet-atlet muda khusus di bidang olahraga. Kemudian di bidang sarana dan prasarananya terus membangun, memberikan kontribusi kepada masyarakat, para pecinta olahraga, baik gedung sport center ini yang di sebelah kiri telah terbangun track untuk olahraga skateboard, kemudian sepeda BMX dan sepatu roda. Ini menjadi suatu kebanggaan yang menjadikan Purwakarta terus maju khusus di bidang keolahragaan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kadis, juga para pejabat, kegiatan ini terselenggara dekat teman-teman semuanya, para pejabat yang memberikan inovasi dan saran pendapat bahwa selayaknya karena kita dinas baru mengadakan suatu silaturahmi ataupun syukuran, dan tepat pada hari ini Disporabandun beranjak 3 tahun kalau bahasa anak masih malaikat halu. Jadi mohon partisipasi juga kerjasamanya.